Oke, jadi kali ini kita bakal gacha lagi di Fire War. Jadi Fire War ini ada reset lagi loh. Kemarin itu kan karakternya itu kayak Danzo dan lain-lain. Sekarang itu reset lagi, kita lihat di karakter-karakternya. Yang terbaru Summon Elite juga udah reset semua nih, udah reset juga. Dan juga sekarang itu ada Sakura, ada Naruto, apa sih Sasuke Uchiha, Sakura, Pain, lalu ada Ibu Naruto, Kushina, Nagato dan juga Sasuke kegelapan. Saya juga masih gak tahu sih sebenarnya mau gacha apa. Cuman kalau ke keren-kerennya ya, kayaknya sih saya mau ambil sih Sasuke yang kegelapan. Kalau yang Sasuke yang Uchiha ini kayak Kirin tuh, yang pas lagi melawan Itachi. Menurut saya sih kurang ya. Saya lebih suka kayaknya yang ke Sasuke ini atau Nagato. Jadi kali ini saya mau gacha yang Sasuke ini sambil cari bahan buat upgrade Naruto. Jadi kita langsung saja dah. Kita bakal gacha Sasuke Summon Elite. Langsung saja kita gacha. Kita modal 57.000. Nah, dan juga di saya ada info. Entah kenapa sekarang juga agak mahal loh. Sekarang 5.000-5.000. Dulu yang ninjutsu ya, yang Fire War itu kan kasih 10.000 gold tiap hari. Sekarang di nerf jadi 5.000 loh. Naikin lagi, naikin. Ya sudahlah, mungkin dipersusah loh. Kemungkinan ya seperti itu. Dipersusah agar kalian itu sulit buat kedapatinnya. Oke, langsung saja kita bakal gacha Sasuke kegelapan nih. Langsung saja, boom. Padahal kemarin itu dapatnya itu kan 10.000, sekarang jadi 5.000. Jadi apa? Nurun. Oke, sorry. Tapi ya sudahlah. Oke, kita lihat labotarinya kayaknya kita penuh lagi nih. Banyak sih, kita harus upgrade. Ya caranya biar karakter yang GG itu yang pasti upgrade-an bagus sih. Untuk susunan itu ya nanti lah, yang penting upgrade-an level itu menurut saya sih sangat penting. Oke, langsung saja kita gacha lagi ke event ini. Sambil cari bahan kita bakal gacha-gacha nih. Terlalu cepat ya. Aduh, gak kejual kan labotari tadi. Kayaknya gak kejual nih. Ya kan gak kejual. Kita lihat di berapa sih kita jual, 75. Oh lumayan lah. Kita tunggu sebentar. Boom. Oke sudah, langsung saja kita bakal gacha lagi. Gacha nih. Oke, dapat Sasuke yang biasa malah. Oke, gacha lagi. Oke, kita gacha lagi. Oke, dapat Yugito. Kurang bagus juga. Gacha lagi. Masih gak bagus. Berapa kita habisin ya? Dari 60.000 gold. Oh, dapat Karin. Waduh, sudah 27.000 aja loh. Gak kerasa sudah banyak kepake. Ya, kita korbankan lagi. Kita korbankan aja. Gak apa-apa karena kita lagi target dapatin karakter S+. Kalau bisa sih dapatin Sasuke nih. Kalau bisa sih dapat dupenya juga. Yamato, ah sih loh, udah 50.000 kita agak dapat nih. Udah mau berapa nih? Sisa 15.000. Wah, dapat. Ini dia Sasuke Indra tipe S+. Mantap. Oke, sudah kita dapatkan. Sasuke Indra. Hanya saja kita masih belum dapat dupenya nih. Jadi kita harus dapatin dupenya juga. Oke, kita lihat kita dapat Sasori juga banyak nih. Di sini kan modal buat start up Naruto itu kita punya ninja bintang 5, ninja bintang 6. Karena ninja bintang 6 kita juga gak banyak, kita bakal start up ini aja ya. Nah, kita coba start up ini ya. Aduh, Kakashi pula kita gak punya. Kita harus bisa bintang 6 buat upgrade si Sage Naruto. Ini gold kita 12.000 aja, gak bisa kita buat ngambil Sakura Indra lagi. Ada ini. Pain. Salah kok, auto equip. Lepas lah. Oke, start up bintang 6. Gas kita killer bee kita pakai buat Naruto. Start up. Ini. Oh, gak bisa kayak. Ini bintang 6 loh padahal. Sebentar ya, kok gak bisa? Jangan-jangan harus karakter S plus kan tulisannya. Ninja bintang 6, semua silver top up dikonsumsikan. Apa harus elemen angin ya, jangan-jangan? Kita coba elemen angin deh. Jangan-jangan agak gara harus elemen angin. Aduh, kita gak punya pula ininya. Ini pain bisa gak? Gak bisa juga, harus pakai Hyuga-Hyugaan.
Ya, jangan-jangan harus elemen angin nih buat ke Star Up. Gak bisa pula lah, udah gue selain nice try deh. Gak bisa. Kita Star Up ini dulu dah. Toneri, ini kita pakai. Jangan lah. Dadah lah, kita gak apa-apa, kita upgrade aja dah. Kasih-kasihkan. Oke, gak bisa ini. Lalu ini kalau Star Up-nya ini lebih mudah sih buat upgrade. Nah, gak apa-apa lah, kita upgrade Tobi Rama. Biar bisa makin sakit loh. Ini apa sih semua silver konsumsi untuk ninja berikutnya? Kayaknya harus sesuai elemen. Ntar ya kita cek dulu. Wah, kan harus elemen angin. Kalau angin gitu. Waduh, salah kita. Di sini kita start up lagi. Ini kurang juga. Udah kita. Ini kita start. Oh, ini bisa nih. Tapi A plus semua sih. Ini S plus. Nah, bisa nih kita buat. Pakai. Ya udah kita buat ini tadi angin Neji startup Gara, yes bisa. Aduh, klonnya Neji pula gak ada. Aduh, salah. Kita Neji klonnya masih gak punya, itu pula masalahnya. Tadi juga sebentar kita ambil dulu hadiah dari ini. Nah, ini kan ada hadiahnya. Oke, sudah kita ambil, kita buka tas start random. Oke, Kusina. Dapat Kusina malah. Oke, Ginkaku. Boleh lah, buat bahan-bahan nanti upgrade. Oke, ini udah. Ini kita upgrade level dulu. Levelnya nih jatuh kali Tobi Rama. Level 80. Wah, 1M dah XP biru kita nih, siap. Lalu di sini ada ini, max up, tier up, upgrade bodyin yang gaskan. Ini kita maxin. Level 100. Ini juga sudah kumpul semua. Masa kita pakai ya ini ya? Oh, sayang sih. Tapi gak apa-apa sih, kita pakai aja. Kita pakai buat upgrade makin sakit. Di sini Star Up 120. Wah, makin mahal. Oke, udah gak bisa lagi. Kita buka arena dah. Power kita udah 166.000. Kita coba nih 166.000 power. Kekuatan dari Sang Naruto nih. Kita lihat ya nih, Rasen Shuriken. Boom! Masih damage-nya. Kalian lihat, sekarat! Mitsuki level 100 sekarat dapat Naruto loh. Oke, Kirin. Oke, musuhnya. Mau gimana kita ngandalin Naruto nih? Oke, Naruto nih. Langsung hilang nih. Hilang langsung. Oh, masih kuat nih. Oke, karena koit gerak lagi, asik, menang kita. Udah ranking 124. Lagi. Gaskan, kita lanjut lagi nih. Power 166.000. Tapi Tobi Rama nih levelnya kurang, kita harus upgrade. Oke, mantap, hilang. Wadih Jubi. Mantap, ada shieldnya. Boom. Masih 8.000, masih kurang sakit. Hilang. Lagi, kena lagi. Mantap. Jinton. Bakayaro kokoit lah. Masih belum koit nih. Pedang petir dia itu nyerang ke belakang ya kalau si killer bini. Oke, mantap, kita udah rank 109. Waduh, lawannya udah mulai makin sulit nih. Yang 1M. Oke, kita lawan nih. Langsung hilang lah level 10. Tapi kurang sih 500.000. Aduh, gak bisa ya. Yaudah, kita upgrade 500.000 buat Tobi Rama semua. Oke, udah jadi kurang.
Oke, jadi begitu saja videonya. Akhirnya kita bisa gacha dapatin Sasuke walaupun gak kita pakai ya. Masih keren sih. Tapi gak kita pakai ya, nanti ya paling kalau dapat klonnya lagi buat upgrade. Kalau begitu videonya sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa next video dan terima kasih. Ternyata kalau mau startup itu harus sesuai elemen. Nah, sih saya salah upgrade killer B. Udah terlanjur.